Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya makan ya luti gendang. Ini terkenal banget luti gendang itu karena dia makanan ciri khas dari Batam, bahkan Kepulauan Riau. Dia adalah satu makanan ya. Itu memang isinya itu abon ikan gitu. Nah, seperti apa? Nah, saya juga kebetulan sempat juga mampir ke La Coffee. La Coffee ini snack juga di situ ya, yaitu pisang goreng ya, keju. Nah, kayak apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression. Nah, saya itu tiba di Batam itu pagi hari ya, kira-kira masih jam 9.30. Saya mencoba mampir ke Mita Rempa. Mita Rempa di Batam Center itu terkenal banget dan langganan saya kalau datang ke sana. Saya pesan sebenarnya mie yang gak pedas, tapi datangnya yang pedas. Tapi karena enak ya saya habiskan juga. Nah, Mita Rempa ini juga mie yang terkenal betul di Batam ya. Ini menjadi ciri khas betul dan memang orang kalau wisatawan tuh datang pasti akan coba cari Mita Rempa ini. Nah, yang kedua ini makanan yang juga enak banget. Ini semacam snack ya, kayak roti goreng tapi bentuknya kecil, mirip combro atau misro lah kalau di Jawa. Tapi isinya adalah abon ikan. Nah, di situ tuh rasanya agak pedes ya, tapi enak sekali dan emang banyak ya, jangankan wisatawan, penduduk asli situ pun biasanya makan snack itu di pagi hari. Nah, jadi ini dua makanan ini pasti akan saya coba ketika saya tiba di Kota Batam. Bahkan saya pesan untuk bawa pulang. Jadi yang mateng dengan yang setengah mateng, sehingga nanti ketika tiba di Jakarta saya bisa ngangetin lagi ya. Ini berulang kali datang tapi bagi saya tetap berkesan. Langganan saya adalah Mita Rempa di Batam Center ya. Oke, demikian ya video tentang Mita Rempa dan luti gendang yang bukan yang pertama bagi saya ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan pengalaman saya makan juga dan minum nih ya, ngopi di salah satu kafe di Kota Batam. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle. Nah, kopi ya, ini ada namanya La Coffee. La Coffee ini sebuah kafe. Waktu saya datang agak ramai dan itu tuh ada gerobak-gerobak yang sebenarnya beragam-ragam makanan. Jadi tuh menyediakan makanan berat tapi macam-macam juga ya. Jadi ada beragam makanan dan terutama memang khasnya Kepulauan Riau juga ya. Dan di situ ada makanan yang umum lah ya, kayak kopi, kayak minuman yang umum seperti itu, teh, coklat dan lain-lain sebagaimana layaknya sebuah kafe. Saya pesan coklat, hot coklat ya. Kemudian saya juga pesan nasi goreng. Di situ tuh ada pilihan nasi goreng sih beberapa, tapi saya memilih salah satunya yaitu nasi goreng bilis gitu. Jadi pakai ikan bilis. Nah, ternyata pas datang, oh ternyata itu ikan teri, tapi mereka nyebutnya sebagai ikan bilis. Dan saya juga makan snack sama teman saya yaitu apa itu namanya, pisang. Jadi pisang goreng tapi dikasih keju ya. Itu kita makan sambil ngobrol, baru kemudian saya pulang kembali ke hotel ya. Dan memang ternyata orang Kepri atau orang Batam itu emang seneng nongkrong ya malam-malam. Jadi makin malam malah makin rame ya. Oke,
Ya seperti itu, pengalaman saya makan di dua tempat ya, di kota Batam. Memang snack dan makanan-makanan khasnya Batam itu emang menggoda selera dan selalu nagih. Jadi tiap kesana kita pasti menginginkan. Oke, okay. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum.